Bunda hamil ya. Berikan surat pemutusan hubungan kerja ini. Bunda hamil. Memberikan surat pemutusan ya ibu. Ibu ini tadi korban kecelakaan yang ada di wilayah Batanghari. Sudah kita selesaikan hari ini bu. Alhamdulillah. Iya. Jadi ada kemudian ada info lagi korban kecelakaan di Muara Jambi sedang ditail oleh petugas kita bu. Halo pak. Baik nanti. Siapa? Oke, segera OTW pak. Ini Ki, ada kecelakaan. Kita harus survei ahli waris. Gak bisa-bisa aja apa? Jangan Ki, kita usahakan penyelesaian santunan selesai besok. Udah, semangat. Sudah jam pulang ini bro. Ayo, semangat. Yaudah, aku yes. Kalian mau kemana? Kita mau survei ahli waris bu. Oh, yang telepon tadi ya? Iya. Ya udah hati-hati ya. Siap, Bu. Untuk kesehatan jangan lupa dipakai. Oke. Pejuang garis depan, tak kenal rasa lelah. Barisan garda terdepan, tak berhenti kala menyerah. Demi hak banyak orang, hidupmu kau pertaruhkan. Ki, udah bener gak nih jalannya lewat sini? Ntar dulu, gua cek map dulu. Mana jalannya sepi lagi, kagak ada yang lewat. Perasaan udah bener sih. Perasaan gua gak enak nih, udah pulang aja yuk. Udah bener. Udah, yaudah. Pulang aja yuk, pulang aja yuk. Lanjut aja, gak apa-apa. Eh, Yud, ini kuburan. Muter. Itu kayaknya ada orang, coba tanyain deh. Yud, beneran orang kagak tuh? Masa di tempat gelap gini sendirian? Udah, tanyain aja daripada nyasar. Lagian udah gelap juga. Kamu aja Yud. Udah, nanti kelamaan, buruan. Pak, permisi, numpan tanya. Rumah korban kecelakaan atas nama Pandu di mana, Pak ya? Makasih ya pak. Serem amat tuh orang. Cepat bro. Orang kalau ngomong bro. Lah kenapa nih? Ki turun dulu. Aduh ya ampun. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Putih-putih. Udah, gak usah diliatin. Pegangin motor aja nih.
Udah pulang yuk, pulang yuk. Udah. Mal hari Kin. Serem nih. Serem. Kita harus profesional. Udah ayo. Hidup 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 hidup. Ayo buruan 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 buruan. Serem nih parah 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 serem. Gila tuh orang. Kira gua setan apa? Kiki, ada bendera kuning, itu kali rumahnya. Alhamdulillah, itu juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wah, gak bener lagi nih. Udah, gak apa-apa, itu ada orang. Ada apa, Pak? Eh, iya, Pak. Kami dari Jasa Raharja mau mensurvei data korban kecelakaan dan juga ahli warisnya, Pak. Oh, iya, Pak. Silakan masuk, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu orang yang tadi saya tanyain nggak? Udah, fokus kerja. Ada apa, Pak? Gak ada apa-apa kok, Pak. Mbak Fitri, ini ada petugas dari Jasa Raharja. Assalamualaikum, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami dari Jasa Raharja menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Di samping itu, kami juga menyampaikan bahwa ahli waris berhak menerima santunan dari negara melalui Jasa Raharja. Bapak Ibu, ini berkas yang dibutuhkan sudah lengkap. Penyelesaian santunan akan kita selesaikan esok hari. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakinlah waktu akan berganti. Besar harapan kami padamu. Yakin Tuhan bersama kita. Yud, lu liat apa tadi? Ahli waris ya? Tangkep ya? Oh, sudah nunjukin jalan kita tadi. Ah, gila lu. Canda doang, Ki. Tadi gua liat lu ngelirik-lirik terus. Enggak lah, biasa aja. Thank you.
Tehnya mana? Aku buru-buru nih. Hari ini mau cek kandungan. Nanti siang bisa? Oke, dokter. Nanti siang saya ke sana ya. Terima kasih, dokter. Mbak, mau periksa kandungan juga? Iya. Mbak juga ya? Iya. Mbak sendirian? Enggak sama suami aku. Suami aku. Mas Yuda? Mbak Fitri ya? Iya mas, saya istri almarhum Pandu. Oh. Dari luar kota mas. Gimana kabarnya mbak? Alhamdulillah baik mas. Oh ya mas, terima kasih banyak. Saya waktu itu lagi terpuruk-puruknya. Sebenarnya waktu itu saya dan almarhum suami saya sedang bahagia. Bunda hamil ya. Dengan sangat menyesal, saya harus memberikan surat pemutusan hubungan kerja ini. Bunda hamil. Saya harus memberikan surat pemutusan hubungan kerja ini. Santunan yang diberikan kepada saya dengan cepat. Bahkan saya tidak perlu repot petugas yang datang jauh dari kota ke rumah saya. Apalagi di tengah kondisi pandemi yang serba sulit seperti ini. Berkat santunan dan dukungan dari Jasara Harja, saya dapat meneruskan hidup dan membuka usaha. Alhamdulillah, usaha saya berkembang. Memang, untuk jadi pahlawan tidak harus pergi perang. Jasara Harja adalah contoh dari pahlawan masa kini. Terima kasih Jasara Harja. Akankah rasa ini terulang kembali? Sepi hati kita bertepi. Tak sanggup ku berkata, hanya derai air mata. Selamat jalan.